Mulai terbuka, ini profil, pendidikan, karir, dan harta kekayaan Siva Haju, pacar baru El Rumi. Setelah menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet dalam beberapa waktu terakhir, El Rumi dan Siva Haju akhirnya mengonfirmasi hubungan mereka ke publik. Kabar tersebut terungkap setelah El Rumi, putra kedua dari pasangan Ahmad Dhani dan Maya Estianti, mengunggah serangkaian foto di Instagram saat menghadiri acara special screening film dokumenter Rosa, yang berjudul All Access to Rosa 25 Shining Years. Dalam unggahan tersebut, El tampak hadir bersama ibunya Maya Estianti, ayah sambungnya Irwan Musri, Tisa Biani, serta Siva Haju. Salah satu foto dalam unggahan tersebut menampilkan momen bahagia antara El dan Siva yang tengah tertawa bersama. Siva juga memberikan komentar pada unggahan tersebut dengan emotikon berbentuk hati. Hal itu tentu menambah kepastian tentang hubungan mereka. Selain itu, foto-foto yang beredar di media sosial juga menunjukkan momen saat Siva dikenalkan kepada Ahmad Dhani dan keluarga Dewa 19, yang semakin memperkuat spekulasi bahwa keduanya telah resmi go public. Lantas seperti apa sebenarnya profil, perjalanan karir, dan harta kekayaan Siva Haju, yang dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan El Rumi? Mari kita bongkar tuntas hanya di video ini. Siva Safira Nur Aisyah, lahir tanggal 13 Juli tahun 2000, lebih dikenal sebagai Siva Haju adalah pemeran dan penyanyi Indonesia. Ia mulai dikenal luas berkat perannya dalam serial Mermaid in Love. Siva Haju yang saat ini berusia 24 tahun ini, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Andre Arianto dan Sandy Haju. Siva mempunyai dua adik perempuan, yaitu Sherina dan Manda. Siva Haju yang sudah terjun di dunia hiburan sejak kecil, Siva pun memilih pendidikan dengan program homeschooling. Setelah itu, Siva melanjutkan kuliah di kampus swasta elit, yaitu Universitas Pelita Harapan UPH. Di sana ia mengambil gelar S1 setelah gap year selama 6 tahun sejak lulus dari SMA. Siva Haju sudah mengawali karirnya di dunia entertainment sejak berusia sekitar 14 tahun, kala itu, ia mengambil peran sebagai Zeta dalam sinetron Bintang di Langit. Namanya semakin dikenal kala Siva Haju bermain dalam sinetron Mermaid in Love. Sejak saat itu, wajahnya berulang kali menghiasi FTV hingga layar lebar, seperti Beauty and the Beast, serta Ayat-Ayat Cinta 2. Usai putus dari Rizky Nazar dan sekarang dekat dengan El Rumi, tak sedikit warganet yang penasaran dengan kekayaan Siva Haju, mari kita ulas bersama. Dalam sebuah tayangan video di kanal YouTube DeaYoha304, Siva Haju diperkirakan mendapatkan penghasilan sekitar ratusan juta hingga miliaran juta rupiah dalam satu film. Tak hanya itu, Siva Haju juga mendapatkan penghasilan sekitar 15 juta rupiah hingga 50 juta rupiah dari endorsement di media sosial. Sama halnya Fuji, Siva Haju turut menyelami dunia YouTube, yang dapat meningkatkan penghasilannya di samping memerankan film dan endorsement. Penghasilan YouTube Siva Haju diperkirakan sebesar puluhan juta setiap bulannya, sedangkan per tahunnya, penghasilan YouTube-nya mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, Siva Haju juga tak jarang diminta oleh sejumlah brand untuk menjadi model dari produk mereka. Diperkirakan, Siva Haju mendapatkan penghasilan sebesar ratusan juta untuk satu tawaran model dalam satu brand. Itulah profil, pendidikan, perjalanan karir, serta harta kekayaan Siva Haju.
artis cantik yang dikabarkan sedang dekat dengan El Rumi. Bagaimana menurut kalian, sahabat JBK? Apakah kalian setuju El Rumi pacaran dengan Siva Haju? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.